Militer Israel pada Sabtu 5 Oktober 2024 merilis rekaman sebuah terowongan yang mereka klaim milik kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim telah berhasil menetralisir terowongan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebutkan Brigade Pasukan Penerjun Payung, Unit Yahalom, dan Unit Teknik Tempur Komando Utara di bawah Komando Divisi ke-98 berhasil menghancurkan infrastruktur bawah tanah sepanjang 250 meter. IDF mengungkapkan infrastruktur ini teridentifikasi selama operasi lintas batas yang telah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir dengan koordinasi unit-unit khusus. Militer Israel juga menegaskan terowongan tersebut tidak mencapai wilayah Israel. Rekaman yang dirilis menunjukkan terowongan tersebut telah ditutup dengan beton, menandai penghentian aktivitas bawah tanah yang dianggap mengancam stabilitas keamanan perbatasan. Hingga kini, sedikitnya 1.400 warga Lebanon termasuk warga sipil, petugas medis, dan pejuang Hizbullah tewas akibat konflik yang berlangsung. Sebanyak 1,2 juta orang lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Israel menyatakan tujuan dari operasi ini adalah untuk mengusir kelompok militan Hizbullah dari perbatasan, sehingga warga Israel yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka dengan aman. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah semakin memanas, terutama setelah pekan lalu Israel melancarkan operasi darat terbatas di Lebanon Selatan, menyusul serangan yang menewaskan beberapa tokoh penting termasuk pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Sejauh ini, 9 tentara Israel telah tewas dalam pertempuran darat. Sementara pihak Israel mengklaim telah menewaskan sekitar 440 pejuang Hizbullah. Hizbullah yang didukung Iran mulai meluncurkan roket ke Israel sebagai respon serangan Israel ke jalur Gaza pada 7 Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, kedua pihak terus berbalas tembakan hampir setiap hari, menambah ketegangan di perbatasan yang telah lama menjadi titik konflik.